Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Alladhi amara bittaqwa wa naha an ittiba'il hawa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, dan cukup pujian itu milik Allah yang memerintahkan kepada takwa dan melarang kita untuk mengikuti hawa nafsu kita. Wassalatu wassalam ala sayyidil mustafa wan nabiyil mujtaba sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk hamba pilihan Allah, untuk Nabi termulia, dan untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang meniti jalan beliau. Amma ba'd. Haibat fillah. Tadi malam adalah akhir malam ganjil kita. Malam 29. Dan kita berada di penghujung Ramadhan. Kemungkinan besar besok kita Idul Fitr. Tapi fa in ghumma alaikum, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila tertutup oleh awan sehingga kalian tidak bisa melihat hilal, tidak bisa melihat bulan sabit, fa akmilu iddatasyahri 30 yawman, maka sempurnakan bilangan Ramadan 30 hari. Tapi 29 atau 30 hari, semoga Allah Jalla Jalal menerima puasa kita. Haibati fillah, kita akan menyelesaikan kajian kita. Dan harapannya khitamuhu misk, husnul khatimah. Kita bisa menutup Ramadan kita dengan keindahan, dengan ridha, dan diterima oleh Allah. Kita masuk ke panggilan Allah yang ke-53. Ini perintah agar kita taat kepada pemimpin. Perintah apabila pemimpin memanggil umat Islam untuk berperang, berjihad, memperjuangkan la ilaha illallah, mempertahankan negeri dan bangsa, maka semua harus bergerak. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 38-39. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ilal ard. Wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan kepada para sahabat Nabi, kepada mereka yang beriman di masa itu. Dan tentunya kita pun termasuk yang diseru. Kenapa kalian, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian dipanggil, dikatakan kepada kalian, pergilah kalian di jalan Allah, kalian merasa berat ke bumi ini, cinta dunia, kalau mungkin bahasa Indonesianya suka bumi. Ita qultum ilal ard, ini suka bumi. Ard itu bumi, artinya dia berat gitu sama urusan bumi ini. Padahal dia tahu apa sih yang kalian cari di muka bumi ini. Araditum bil hayati dunya minal akhirah. Apakah kalian ridho untuk hidup di dunia dibandingkan hidup di akhirat? Kalian senang dengan dunia yang hanya sepintas. Kegembiraan dunia akan berakhir dengan kesedihan. Yang sehat akan sakit. Yang kuat akan lemah. Yang kaya akan miskin. Yang tampan akan buruk. Yang cantik akan menjadi jelek. Itu dunia. Kemewahannya pun akan ditinggalkan. Kenikmatan dunia pun bercampur. Ya,
dengan berbagai macam kesusahan dan penyakit. Berbeda dengan makanan di surga. Apa yang Allah katakan kepada penghuni surga? Kulu hani'an mari'ah. Kalian makan dengan nyaman, dengan nikmat. Enggak takut penyakit. Tidak takut dampak dari makanan itu. Berapa banyak orang kalau bicara dunia ini selalu memikirkan dampak buruk makanan. Mau makan melinjo, tahu melinjo? Ketika makan, ayo faddal, faddal, faddal. Kul, insyaallah, apalagi besok nih, ayo faddal. Kok gak dimakan? Iya, asam urat. Jadi, itu dunia. Jadi, makanan seenak apapun, ada dampak buruknya menyebabkan orang akhirnya gak nyaman makannya. Anak nyoba ya sedikit. Karena dia terpaksa ya. Dia tahu ini bahaya buat dia. Dia terpaksa nyoba sedikit. Ustaz Arifin cerita tentang kisah seorang mantan pejabat. Ketika itu diundang makan di pesantren, makan kambing yang masak ini orang, Masya Allah, orang puluhan tahun di Mekah. Jadi masaknya enak. Ini mantan pejabat datang, fadol, dia ngeliat enak, katanya ditambahin lagi sama tuan rumah. Sampai akhirnya selesai makan, ambulan yang datang. Betul, stroke di sana itu jangan dia. Darah tingginya naik langsung. Hari dunia, maka kenyamanan yang ada di sini berbalut dengan kesusahan. Maka yang dikatakan ithaqaltum ilal ard, arditum bil hayatid dunya minal akhirah, fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qali. Ya Allah, dibandingkan dengan kehidupan akhirat, semua kenikmatan dunia ini sedikit sekali. Ya Allah, nanti orang-orang di padang mahsyar atau mereka yang sudah masuk neraka, ketika ditanya, berapa lama kalian hidup di dunia? Asyiatan au duhaha. Bukan sehari penuh, enggak. Asyia, waktu di akhir hari atau di waktu duhanya. Cuma itu. Kehidupan dunia, wallahi sebentar. Jemaah, tuh bayangkan satu hari di akhirat. Apa kata Allah? Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddu. Sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu nanti itu seperti 1000 tahun dalam perhitungan kalian. Tatkala dikatakan orang-orang kaya itu masuk surga setengah hari setelah orang miskin. Berapa tahunnya? 500 tahun. Jadi orang miskin sudah di surga, orang kaya masih hitung-hitungan, belum selesai. Karena orang miskin mau dihitung apa? Mati. Kau dapat dari mana duit? Gak ada duit, ya Allah. Mati gak ada, warisan pun gak ada. Tinggal. Terakhir, antum ceritanya Mus'ab bin Umair, bayangkan. Mus'ab bin Umair, meninggal kafannya gak cukup. Harta yang mana yang mau ditanya dia? Kau ninggalkan harta sekian, kafannya enggak cukup. Kakinya pakai rumput. Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala. Maka dikatakan fuqara'ul muhajirin itu masuk surga lebih dahulu dari yang kaya-kaya setengah hari itu. Maka dikatakan di sini, kehidupan dunia ini cuma sedikit. Nanti itu orang-orang kalau bawa sepenuh bumi ini emas. Apa kata Allah? Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Lai ishal ayah Allahu Akbar. Kita lihat Qur'annya akhirnya, ya. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mati dalam kondisi kafir tidak akan diterima dari mereka tebusan kalau mereka mau menebus diri mereka
dengan dunia, sepenuh bumi ini emas gak akan diterima buat satu orang. Kenapa? Ya ini, kehidupan dunia ini kenikmatannya sedikit sekali. Makanya Allah tidak akan terima. Dikatakan kepada orang-orang kafir yang ingin menebus dirinya dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dengan seluruh penduduk dunia. Dikatakan, yang Allah minta dari kau cuma sedikit. Lah banyak. Tidak sepenuh bumi ini emaslah. Agar kau mengatakan, la ilaha illallah. Kau taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan, Masya Allah, kok hilang jemaah. Nah, Allah katakan, illa tanfiru yu'adzibkum azaban alima. Kalau kalian tidak pergi, jadi jihad ini jemaah, ada dua macam. Ada jihad yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Fardu ain itu dalam dua kondisi. Kondisi pertama, tatkala imam, tatkala pemerintah, tatkala pemimpin mengatakan berangkat. Semuanya berangkat. Maka semua harus berangkat. Tidak ada alasan. Kondisi kedua, apabila musuh datang menyerang. Enggak ada urusan, saya bukan tentara, Pak Ustaz. Enggak ada urusan. Semuanya ketika itu wajib berperang membela negerinya. Jadi dalam kondisi imam, imamul muslimin, pemerintahnya menyuruh orang-orang untuk berjihad, maka mereka harus berangkat. Imam mengumumkan yang mau berangkat, berangkat. Berarti di sini tidak semuanya wajib. Sehingga seorang anak harus izin sama orang tuanya mau berangkat jihad. Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ada seorang anak yang mau berangkat jihad maksa sampai orang tuanya nangis. Sampai ibunya nangis. Suruh pulang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam kondisi jihad fardu kifayah, yang artinya kalau sudah ada yang berangkat ya tidak perlu berangkat semuanya. Kalau kalian tidak berangkat ketika dipanggil, yu'adzibkum adzaban alima. Allah akan mengazab kalian dengan azab yang pedih. Wa yastabdil qauman ghayrakum. Dan Allah akan datangkan kaum yang lain sebagai pengganti kalian. Wallahi ini suatu ancaman yang sangat menakutkan. Artinya seorang yang meninggalkan perintah Allah bisa jadi murtad dia. Artinya Allah enggak butuh sama kalian. Allah akan datangkan kaum yang lain. Wa yastabdil qauman ghayrakum wa la tadurruhu syai'an. Dan Allah tidak akan membahayakan kalian. Ini peringatan keras kepada orang-orang munafikin yang ada di kota Madinah. Yang mereka merasa, udahlah jangan dibantu Muhammad, nanti kan dia kalah. Pikirin mereka kayak gitu. Allah katakan, wala tadurruhu syai'an. Kalian tidak akan membahayakan Allah sedikit pun. Allah kalau mau menghancurkan musuh itu aja, apa perlu bala tentara? Gak perlu. Allah kirimkan angin. Allah kirimkan tsunami, Allah kirimkan banjir bandang, Allah kirimkan gempa, habis. Habis. Makanya sangat nista sekali ketika seorang berpikiran, kalau kita tidak bantu tentara umat Islam ini, oh mereka akan kalah. Allah akan kalah. Di mana kau tahu itu? Kita ini berperang karena Allah perintahkan. Kita ini berusaha karena Allah perintahkan. Sejatinya kalau Allah ingin menghancurkan, Allah kirim angin, Fir'aun dengan bala tentaranya. Apakah Nabi Musa mempersiapkan pasukan perang untuk menghadapi Fir'aun? Tidak. Yang ada Nabi Musa kabur. Dan ketika Nabi Musa menyeberangi lautan, Fir'aun ikut menyeberangi lautan. Nabi Musa sampai ke daratan, habis tentara. Maka kalian tidak akan membahayakan Allah sedikit pun. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Baik, panggilan yang ke-54.
Ini perintah agar bertakwa dan berkumpul dengan orang-orang yang jujur. Perintah jujur, akan tetapi kita diperintahkan untuk bersama orang-orang yang jujur dan benar dalam niat mereka, dalam amal mereka. Di surah At-Taubah ayat 119 Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bergabunglah bersama orang-orang yang benar, yang jujur, bukan orang-orang munafikin, bukan orang-orang yang pura-pura Islam. Ini perintah agar kita mencari teman baik. Artinya kau beriman, iya. Kau bertakwa, iya. Tapi kau harus juga cari kondisi yang mendukungmu, lingkungan yang mendukung. Orang beriman, bertakwa, tapi kumpulannya sama orang-orang liberal umumnya. Kumpulannya dengan orang-orang yang tidak jujur dalam beragama. Kumpulannya di pasar dengan para pendusta dan pembohong. Kira-kira bertahan berapa lama dia? Sehari, dua hari, tiga hari, sepekan jadi kayak mereka. Ana pernah melihat kumpulan debt collector yang tukang jabel apa sepeda, wallah wajahnya itu semua kayak mendung. Jadi kumpul mereka yang gayanya itu ya, yang kumisnya kayak apa, yang cincinnya itu, jadi bukan satu jaman, kayak semua ada cincinnya. Ana lihat itu kayak tesi. Ya, tapi Allah perintahkan kita bertakwa wa kunu ma'as-shadiqin. Allah tidak katakan kalian jujurlah, tapi kalian harus bergabung dengan orang-orang yang jujur. Tentunya kalian harus jujur. Tapi kalian harus cari lingkungan yang mendukung kalian. Kalau menangis sendirian itu susah aja. Tapi kalau semuanya menangis, kita akan merasakan enggak sendirian. Orang kalau pasar terbakar, semuanya terbakar. Orang di pasar kerja, punya toko, tokonya terbakar. Itu tidak terlalu sedih kalau semuanya pada terbakar. Karena dia lihat, bukan toko ana aja. Tokonya fulan lebih besar terbakar juga. Dia itu merasa bebannya agak ringan. Tapi kalau hanya toko dia yang terbakar, itu jadi beban mental buat dia. Maka di sini kita diperintahkan mencari orang-orang yang satu jalan, yang satu visi dan misi, sehingga beban yang kita terima dari berbagai macam cobaan itu akan terasa ringan. Kemarin ada seorang tentara datang ke rumah kemarin dia. Masya Allah, dia cerita, Ustaz, ana ini beban, Ustaz, jadi tentara, Ustaz. Kenapa ana lebih sering menyendiri di apa mes mereka itu? Soalnya teman-teman semua malam larinya ke diskotik, larinya ke tempat ini, ke tempat ini. Jadi beban sampai ana kepingin berhenti jadi tentara. Sampai seperti itu. Ya beban itu tidak bisa dipungkiri, jangan. Tatkala lingkungannya semua tidak ada yang mendukung dia, bahkan sebaliknya malah mencela dia. Dia ngomong, ana sering diledekin sama senior-senior. Itu berat dan itu godaan, ujian keimanan seseorang. Tapi paling tidak cari lingkungan yang mendukung. Cari majelis ilmu, kajian kayak gini. Ketika antum sendirian kadang-kadang pikiran gak nyaman, datang ke rumah Allah. Dan orang-orang yang sudah tinggal di masjid, harapan ana nih, antum kalau sudah memakmurkan masjid ini, kemudian ada orang baru datang, tolong disambut. Datangkan ahlan wa sahlan, fadol, dari mana, macam-macam. Sebagian ikhwan itu cuek. Apalagi kalau gayanya, gaya yang belum istiqomah. Orang mana ini? Kesasar apa masuk masjid sih? Bukan kesasar dia. Dia alhamdulillah mau datang ke sini, antum ahlan wa sahlan, fadol. Buka bersama di sininya atau apa. Jangan malah dipandang gak benar. Kadang-kadang ibu-ibu gitu. Ngelihat masuk, mungkin perempuan yang masih pakai celana, ya, kerudungnya pendek,
kemudian lipstiknya 2 senti. Itu Bu, afwan Bu, Ibu kayaknya salah masuk masjid. Masjid itu benar sudah masuk masjid, cuma kau yang salah. Kau yang salah, kayaknya kau masjidnya berbeda gitu. Maka tolong perhatikan itu Allah perintahkan wa kunu ma'as shadiqin. Orang itu sedang mencari lingkungan, sedang ingin memperbaiki diri. Maka kita yang harus merangkul mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanallah, ketika ada orang baru masuk Islam ya, datang ke Madinah, beliau jamu, beliau hormatin, lalu beliau perintahkan para sahabat, tolong diajarin, kau duduk sama fulan. Itu Nabi alaihi salatu wasallam lakukan hal itu. Maka kita harus memperhatikan. Jadi kalau antum lihat ada orang baru di masjid, antum datangin, assalamualaikum, dari mana mas? Paling tidak dia punya punya teman untuk berbicara. Kadang-kadang itu yang dibutuhkan mereka. Kita perlu merangkul saudara-saudara kita yang hendak berkumpul dengan orang-orang yang jujur. Barakallahu fikum. Panggilan yang ke-55, wajibnya memerangi orang-orang kafir agar mereka masuk ke Islam dan agar mereka sempurna serta berbahagia dalam kehidupan ini. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qatilul ladzina yalunakum minal kuffar wal yajidu fikum ghillah. Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang berdekatan dengan kalian, yang berada di perbatasan dengan kalian. Jadi setelah Islam itu menerangi jazirah Arab, maka di sini perintahkan umat Islam untuk menyampaikan Islam ini ke negara-negara tetangga, ke perbatasan-perbatasan. Ingat tujuan jihad kemarin kita sudah sebutkan, tujuan jihad itu adalah menyampaikan agama Allah. Sehingga apabila agama Allah bisa sampai, kadangkala jihad tidak lagi diperlukan. Artinya sudah Islam sudah sampai ke sana. Orang-orang itu tapi kafir, enggak masalah. Maka pilihannya kemarin kita sebutkan. Pilihan yang pertama diajak ke Islam. Kalau mau masuk Islam, itu yang diinginkan. Tapi kalau tidak, paling tidak bayar jizyah. Kau tetap dalam agamamu, gerejamu dilindungi, tempat ibadah tidak dihancurkan, kau mau beribadah, kita akan jaga. Itu di negeri Islam. Ingat kejadian Masjidil Aqsa, Palestina, ketika Umar bin Khattab mengambil kunci Masjidil Aqsa, apakah penduduk Palestina semuanya akhirnya masuk Islam? Tidak. Yang mau Nasrani tetap tafadhol jadi Nasrani. Tapi kalian dibawa jaminan dengan kita dengan catatan membayar. Membayar jizyah tadi. Cuma membayar jizyah ini, oh berarti Islam ini zalim katanya. Oh, minta pajak lah. Yang diminta itu dari orang yang mampu, yang kaya, yang sehat. Anak-anak tidak diminta jizyah. Wanita-wanita tua, orang-orang tua enggak diminta jizyah. Dan sejatinya itu adalah jaminan keamanan, mungkin enggak bisa disebut. Antum bayangkan kita kalau mau ke Belanda, anak ingat anak ngurus visa ke Belanda, mau masuk Belanda, ngurus visanya belum tentu diterima. Itu 1.300.000 ngurus visa. Ternyata ditolak, duit itu hilang. Nah, dan kita lihat ketika orang itu overstay di sana, mau nambah waktu, itu bayar lagi. Bayar lagi. Dan itu biasa sebenarnya. Islam ketika menarik jizyah itu sebagai jaminan buat mereka, dan supaya mereka tahu mereka dalam kondisi hina. Dan orang yang bayar mau gak mau hina. Anda sendiri merasa ketika harus bayar ya, aduh kata dia, cuma mau masuk ke negeri mereka harus diminta kayak gini macam-macam. Itu Islam memberlakukan hal itu. Kalau ternyata tidak mau, tetap maksa berperang, ya berperang. Jadi berperangan itu solusi terakhir sebenarnya. Ketika mereka tidak mau menerima tawaran Islam itu. Wal yajidu fikum ghillah. Yalunakum minal kufar afan. Negeri-negeri yang dekat dari orang-orang kafir itu, kalau yang dekat dengan Jazirah Arab, Yordania, itu perbatasan dengan Romawi. Kemudian Irak, itu perbatasan sama mana? Persia.
yang dua negara ini dua negara adidaya pada waktu itu ya, yang sangat besar sekali. Wal yajidu fikum ghilbah, hendaklah mereka mendapati di diri kalian ketegasan, keperkasaan, kekerasan. Karena urusannya perang ini, kalau bisa perang itu diselesaikan dengan memandang, dengan melihat, aduh udah gak jadi perang. Kenapa? Aduh kuat-kuat orangnya, sudah menyerah. Kalau bisa seperti itu. Karena mengucurkan darah itu sebenarnya bukan sesuatu yang indah jemaah. Islam tidak menginginkan itu. Makanya kita disuruh menampakkan kekuatan kita agar musuh takut dari pertama. Di negeri kita, kenapa tentara-tentara kadangkala ada so force, menunjukkan kekuatan ya, yang kapalnya bisa ini, kemudian tentaranya, snipernya Indonesia, itu paling tidak supaya negeri-negeri lain itu keder. Oh ternyata Indonesia hebat-hebat, ternyata Kopassus Indonesia, masya Allah. Itu diperintahkan oleh Allah kepada para sahabat agar menunjukkan kekuatan mereka. Enggak main-main umat Islam ini. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Artinya dalam semua kondisi, dalam kondisi berperang pun, kalau kau bertakwa, Allah akan memberikan kemenangan. Maka ketahuilah bahwasanya kemenangan umat Islam itu bukan karena jumlah mereka. Kemenangan umat Islam itu bukan karena kekayaan mereka. Kemenangan umat Islam itu bukan karena persenjataan lengkap mereka, tapi karena umat Islam bersama Allah. Wa'lamu annallah ma'al muttaqin. Tapi kalau orang Islam yang tidak bertakwa, Allah akan bantu. Enggak akan Allah bantu. Ketika perang Badar, Allah turunkan berapa malaikat? 5.000 malaikat Allah turunkan jemaah. 5.000 bayangkan. Padahal jumlah pasukannya berapa? Allah tidak ingin umat Islam lelah menghadapi musuh-musuhnya. Maka ingat, barang siapa yang bersama Allah, maka siapa yang bisa mengalahkan dia? Tapi kalau Allah tidak bersama dia, siapa yang akan memenangkan dia? Ada. Dari panggilan yang ke-56. Perintah agar mendirikan sholat, membayar zakat, berjihad di jalan Allah, dan terus mengamalkan Islam ini dan berpegang teguh dengan Islam itu. Allah berfirman di surat Al-Hajj. Ya, kita berpindah dari surat Taubah ke surat Al-Hajj. Ayat 77-78. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian, sujudlah kalian. Artinya kalian dirikan sholat. Karena tidak ada ibadah rukuk saja. Yang ada sujud saja ada. Sujud di luar sholat ada berapa? Ada 3. Pertama, sujud syukur. Sujud tilawah. Sujud sahwi. Kan sujud sahwi ada yang setelah salam. Orang sujud sahwi setelah assalamualaikum, dia sujud sahwi. Ini yang di luar sholat. Adapun rukuk tidak ada. Rukuk harus bersama sholat. Wa'budu rabbakum, dan beribadalah kalian kepada Rabb kalian. Kalian itu abdinya Allah. Maka peribadatan kalian hanya untuk Rabb kalian. Allah katakan Rabbaku. Allah tidak katakan ilahaku. Tapi Rabb. Kita tahu Rabb itu adalah pencipta, pemilik, penguasa, pengatur. Yang pantas disembah, yaitu. Waf'alul khair. Lalu dikatakan, kalian berbuatlah amal kebajikan. Masya Allah, ada jagoannya mau datang. Assalamualaikum. Kefalah. Ishtabuhayna. Tajlis sunnah. Tah. Sekut.
Nah, Allah katakan wa'budu rabbakum waf'alul khair. Lakukan amal kebajikan. Al-khair itu semua amal kebajikan. Jadi seorang muslim ketika berbuat baik, berusaha kebaikan apapun dia lakukan. Tidak milih-milih. Karena sebagian kita itu milih. Maksudnya gini, Ustaz, anak kayaknya bisa, Ustaz, sudah mengamalkan poligami, Ustaz. Dia kan milih. Yang lainnya belum mampu. Kalau poligami kayaknya mampu. Dia ngamalkan sunnah-sunnah, aduh, masih berat, Ustaz. Kalau poligami kayaknya anak sudah mantap hatinya, Ustaz. Ya, udah, antum amalkan enggak masalah. Asalkan sudah tahu konsekuensinya. La'allakum tuflihun. Agar kalian sukses dalam kehidupan ini. Kemudian kata Allah, wajahidu fillahi haqqa jihadih. Dan berjuanglah kalian, berjihadlah kalian di jalan Allah, untuk Allah, dengan sebenar-benarnya jihad. Tidak setengah-setengah berjihad. Ada orang yang, ya, akhirnya jihadnya tidak benar. Karena tidak sesuai dengan syariat. Dia ngebom sana, katakan jihad. Yang mati, mati syahid. Ya, kayaknya bukan hak jihad. Kadangkala mereka berjihad karena stres. Dikatakan kau, daripada kau gak bisa bayar utang. Ya sudah kau jihad di jalan Allah, insya Allah. Mati langsung masuk surga. Padahal utangnya apa lunas? Ya? Enggak. Orang yang mati syahid itu diampuni semua dosanya kecuali utang. Baik, Allah katakan huwajtabakum. Ini sangat mulia sekali. Allah mengatakan huwajtabakum. Dia memilih kalian. Allah memilih kalian untuk menjadi hamba pilihan Allah. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Supaya kita faham semua, Allah tidak menjadikan dalam beragama ini kesulitan buat kalian. Ini sebuah arahan dari Allah. Apapun aturan Allah itu bukan untuk mempersulit kalian. Anta tijlis huna la tushawish 'ala an-nas. Baik. Jadi dia memilih kalian dan agama-agama ini aturannya. Lazif anfaqawal. Lazif anfaqawal. Suai jemaah. Ya'am jamil haqqa. Zaqlah her. Bersikara. Nah. Millat abikum Ibrahim. Agama ayah kalian Ibrahim. Huwa sammakum muslim, agama ayah kalian Ibrahim. Artinya semua ajaran Islam ini samha. Mudah untuk diamalkan, enggak ada yang sulit. Orang yang merasa sulit karena dia tidak faham dengan kemudahan itu. Tunggu tansil. Ada Jabir. Nah, bismillah. Imshim ajad. Jabir khaliya jilis ma'am. Huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadha. Dia yang menamakan kalian muslimin, orang-orang Islam, sebelumnya dan di dalam agama ini. Di dalam Al-Qur'anul Karim juga Allah menamakan kalian dan orang-orang muslimin, liyakuna ar-rasulu 'alaikum syahid, liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada 'alan nas. Agar Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi buat kalian dan kalian menjadi saksi atas umat manusia. Jadi umat Islam ini bakal jadi saksi. Rasulullah SAW menceritakan ketika Nabi Nuh ditanya sama Allah di padang mahsyar, apakah engkau telah menyampaikan agama ini wahai Nuh? Qala ballag man yashhadu lak. Siapa yang jadi saksi buat engkau? Dia tanyakan kepada kaumku. Ditanya kaumnya, apakah Nuh AS sudah menyampaikan kepada kalian? Apa kata kaumnya? Belum. Karena mereka tahu kalau mereka ngomong iya, mereka bakal diadab. Di dunia aja sudah Allah kirim banjir kepada mereka. Akhirnya ditanya Nuh, man yashhadu lak? Siapa yang menjadi saksi kalau engkau sudah menyampaikan? Nabi Nuh mengatakan, Muhammadun wa ummatuh. Nabi Muhammad dan umatnya, kita akan jadi saksi buat Nabi Nuh AS.
kalau beliau sudah menyampaikan risalah. Wa aqim fa aqimus shalah wa atuz zakah wa atasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan dirikan salat, tunaikan zakat, berpegang teguhlah dengan Allah. Bersandarlah kepada Allah. Huwa maulakum, Dia pelindung kalian. Jadi kalau kita bicara pelindung, banyak di antara kita kadangkala mengandalkan manusia. Oh tenang, ada satpam. Oh tenang, ana punya backing. Oh tenang, 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 tenang. Allah katakan, huwa maulakum, kau berpegang teguh sama Allah. Dalam semua urusan, kau keluar rumah, apa yang kau katakan? Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Jangan mengatakan, oh supir ana hebat, Ustaz. Supir antum hebat. Tahu-tahu supirnya jantungan di jalan. Nah, huwa maulakum Allah. Maka katakan fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baiknya pelindung itu Allah, sebaik-baiknya penolong itu Allah. Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api, apa yang dibaca sama Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'man wakil. Cukup Allah. Dan Dia sebaik-baiknya yang melindungi dan yang menjaga. Maka ingat itu. Kemudian panggilan yang ke 57. Larangan mengikuti langkah-langkah setan. Dan bagaimana orang-orang yang mengikuti langkah setan? Kira-kira sama setan dibawa kemana? Antum kalau mau ketemu orang di jalan, lihat wajahnya, wajah orang yang soleh. Kelihatan antum kayaknya tersesat. Kira-kira sama orang itu dibawa kemana? Insyaallah ke masjid. Tapi kalau antum ketemu dengan wajah yang penuh dosa, melihat antum tersesat, oh mas, ayo ikut saya. Di surah An-Nur ayat 21 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, fa innahu ya'muru bil fahsya wal munkar. Ingat, syaitan itu menyuruh kepada yang keji dan yang mungkar. Tidak akan syaitan itu menyuruh kepada kebaikan. Kalaupun dia menyuruh kepada kebaikan, kebaikan itu yang berbalut keburukan. Artinya, contohnya, dulu waktu anak SD itu banyak dukun. Masih banyak. Di kampung anak itu ada beberapa dukun. Dukun santet. Beberapa akhir tahun ini sudah mulai hilang. Yang ada separuh dukun. Separuh ustaz. Iya. Antum ada majalah dijual, majalah misteri. Majalah apa aja? Misteri. Yang di situ kalau punya masalah ini itu hubungi Ustaz Fulan. Ustaz. Ustaz sudah. Yang ingin kebal, ada rompi kebal, ada sabuk kebal, ada ini kebal. Hubungi Ustaz Fulan, mahar bisa dinego. Mahar. Mereka bilangnya bukan harganya, enggak mahar. Kan kalau mahar kan UK-nya sesuai syariat ini Ustaz. Pakai mahar ini soalnya. Nah, itu kayaknya kan dia mengajak kepada kebaikan. Lah, cuma dia ngajak kepada itu karena dilihat orangnya enggak mau. Kalau dukun murni kayaknya susah. Sekarang dukunnya pakai peci kayak ana. Peci putih, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya lagi puasa hari Senin ketika disuguhkan makanan. Maaf, insyaallah. Ya. Puasa Ustaz, berarti orang soleh. Terus dia ngomong, Bapak kepingin urusannya selesai. Nah, ya agar kita diridhoin Allah, Bapak potong kambing. Bawa kambing putih warna ini, bawa ke sini. Ngomongnya kan diridhoin Allah kan? Padahal dia potong buat siapa? Buat jinnya, buat siapanya. Dan itu dilakukan. Maka hati-hati. Syaitan itu menyuruh kepada kekejian dan kemungkaran. Semua langkah-langkah syaitan. Jadi kalau antum ikut, ya akhirnya kesana. Kita bicara kemarin tentang judi dan khomer. Terus syaitan ingin apa sih kalian dengan judi dan khomer?
agar kalian bertikai, berantem, bermusuhan. Itu yang diinginkan oleh syaitan. Bukan masalah antum dapat keuntungan dari sana. Lalu Allah mengatakan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Ini peringatan buat orang-orang yang merasa baik. Kita kadang-kala kan melihat orang yang gak puasa, kita memandang miring. Ya, kita harus memandang miring kepada dia. Tapi ingat, kau bisa puasa hari ini, kau bisa sempurna Ramadan, kau bisa sholat terawih, kau bisa bersedekah, itu siapa yang ngasih? Allah. Maka dikatakan di ayat ini, kalau bukan karena karunia Allah atas kalian dan rahmat Allah kepada kalian, tidak ada satupun di antara kalian yang bisa menyucikan dirinya, yang bersih selama-lama. Gak ada yang bisa. Artinya semuanya itu karena Allah. Ini peringatan supaya kita tidak gr. Di akhir Ramadan ini, kadang-kadang orang mengatakan, berapa kali hatam Quran kau? Oh, saya baru 3 kali. Oh, 3 kali. Saya alhamdulillah 12 kali. Insyaallah. Kan gaya ngomongnya kelihatan. Seharusnya berapa kali kau hatam Quran? Ya, doakanlah mudah-mudahan diterima sama Allah ya. Gak banyak sih, mudah-mudahan tahun depan bisa lebih. Gak perlu apa cerita macam-macam. Karena sebenarnya itu amalan pribadimu. Yang kau katakan ini karena Allah aku bisa menghatamkan Al-Quran Karim. Sehingga Allah mengatakan setelah ayat ini, walakin Allah yuzaki man yasha. Akan tetapi Allah lah yang menyucikan siapa yang Allah kehendaki. Jadi orang bisa suci itu karena Allah yang menyucikan dia. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada jiwaku ketakwaannya dan sucikan jiwaku. Engkau sebaik-baiknya zat yang menyucikan, karena engkau yang memiliki jiwa ini, engkau yang menguasai jiwa itu. Wallahu sami'un alim. Allah maha mendengar dan Allah maha mengetahui. Allah mendengar ucapan-ucapan kalian. Apa yang kalian ucapkan itu Allah dengar dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kalian. Jadi enggak perlu kita menunjukkan kepada orang lain. Enggak perlu kita riak sama orang lain. Kalau mau riak, riak sama Allah. Artinya antum sholat malam umpamanya sendirian, di kamar, di rumah, gak ada yang ngeliat. Gak perlu besoknya cerita sama sahibnya. Kamu kenapa matanya merah? Biasalah, saya kan qiyamul lail terus. Jadi gak perlu kau ngomong gitu. Allah tuh denger yang kau baca tadi malam. Allah tuh tahu dengan apa yang kau lakukan tadi malam. Gak perlu laporan sama orang. Makanya sebagian salafus sholeh itu, kalau dia habis qiyamul lail, pagi harinya dia itu pakai celak ya. Supaya kelihatan segar. Enggak kayak orang apa? Ngantuk. Ada yang pura-pura ngantuk. Kenapa kok lemes? Ya, puasa. Insyaallah. Puasa sunnah dia ngatakan lemes karena puasa. Enggak usah ngomong puasa, kenapa lemes? Ya Allah, wallahu a'lam, doakan mudah-mudahan sehatlah. Itu berusaha kita menutupi amalan ini. Karena Allah yang menyucikan kita sebenarnya. Kita bisa puasa itu karena Allah. Tapi panggilan yang ke 58. Tentang adab. Subhanallah. Adab masuk rumah. Islam berbicara adab masuk rumah. Antum lihat aturan mana yang berbicara tentang ini. Manusia bikin aturan, bikin arahan, tapi berbicara tentang adab masuk rumah, Allahu Akbar. Adab masuk toilet. Ada dalam Islam. Di surah An-Nur, ayat 27, 28, 29. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Sekali lagi panggilan untuk orang-orang yang beriman. Agar orang beriman itu indah hubungan dia sama Allah, indah etika dan adab dia bersama manusia. Maka Allah berbicara, wahai orang-orang beriman, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Kalian jangan masuk ke rumah selain rumah kalian.
Jangan masuk ke rumah orang lain. Hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Sampai kalian kalau masuk ke rumahnya orang lain, maka kalian boleh ketika kalian minta izin dan mengucapkan salam kepada pemilik rumah itu. Baik, sudah izin dan mengucapkan salam, apa langsung masuk? Tidak. Namanya minta izin, nunggu diizinkan. Dan adab meminta izin itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan al-isti'dzan salat. Izin itu 3 kali. Dengan adab ketok rumahnya. Assalamualaikum. Suaranya yang keras. Jangan dok dok dok. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gimana mau dengar dia pada. Suaranya yang keras. Ketuk pintunya, tapi dengan adab ketuk pintunya itu. Assalamualaikum. Kadang-kadang ditanya dari dalam, man? Ana? Ana, siapa ana namanya? Tahu ana. Makanya Rasulullah SAW pernah ada sahabat, assalamualaikum, ditanya sama Rasulullah SAW, man? Ana? Kata Nabi, ana, ana? Ana siapa ana itu? Nabi membenci hal itu. Maka ketika engkau ditanya, man, sebutkan namamu. Nama yang dikenal sama pemilik rumah. Baik. Ketika 3 kali tidak ada jawaban, apa yang dilakukan? Pulang. Kayaknya kurang keras sih. Mungkin yang di dalam itu dengar, oh fulan yang datang enggak membukain pintu. Ya sudah, itu pulang. 3 kali izin. Kalau memang tahu mereka kayaknya udah dengar, mereka mungkin enggak mau terima tamu ya atau apa pulang. Atau penghuni rumahnya ngomong, antum ketuk pintu, bapak ada, bapak sedang istirahat, bisa dibangunkan. Itu ngomong bapak sedang istirahat artinya kau silahkan pulang gitu loh. Orang kadang-kadang ada yang nggak paham jemaah, ada istilahnya apa? Apa gak susah? Faham itu? Nah, nggak nyambung gitu kan. Seperti ini pemuda-pemuda yang ketika melamar anaknya orang terus dikatakan, maaf anaknya mau sekolah masih, saya siap tunggu. Itu antum ditolak maksudnya. Jadi jangan ngomong siap nunggu antum. Kalau antum diterima dia akan menawarkan, gimana kira-kira kalau nunggu sampai lulus? Itu berarti antum diterima. Atau dia ngomong, maaf anaknya masih kecil. Umur berapa anaknya? Lu ditanya, dia sudah gak mau berarti sama antum. Cuma sekali lagi ada orang yang ya kurang connect mungkin kata dia. Dan ingat, jadi apabila tuan rumah itu menyuruh kalian pulang dengan bahasa bukan kau pulang, enggak, dengan bahasa yang macam-macam. Bapak mau istirahat ya, bapak sedang lelah, bapak sedang apa umpamanya. Maka kau pulang. Apa kata Allah? Dzalikum khairul lakum la'allakum tadzakkarun. Izinnya kalian itu lebih baik buat kalian. Buat kalian dan buat tuan rumah. Dan ketika izin minta masuk rumah orang itu, tolong jangan berhenti di depan pintu langsung. Nabi SAW kalau izin itu diketuk pintunya, beliau di kanan pintu atau di kiri pintu. Itu adab. Bukan malah ngelihat ke jendela. Tok tok tok. Subhanallah. Izin itu demi mata supaya kau enggak ngelihat sesuatu yang di dalam rumah mungkin orang sedang pakaiannya enggak sesuai, enggak seingin yang dilihat umpamanya. Memang model rumah di Indonesia ini mungkin perlu dirubah. Ana lihat model rumah di Arab itu kiri kanan enggak ada jendela. Sehingga orang tidak bisa ngintip. Yang bisa ngintip yang di dalam rumah. Pintunya itu ada kekernya. Ada apa? Lobangnya lensa apa? Nah, tapi kalau ada jendela itu kemungkinan orang masih ngintip. Atau bahkan jurat-jurit. Fulan! Fulan! Suruh assalamualaikum, panggil-panggil namanya. Ini adab dalam Islam. Kata Allah itu lebih baik. Buat yang bertamu dan buat yang ketamuan.
Buat yang bertamu tidak melihat aurat orang yang dalam rumah, dan buat yang ditamui juga auratnya tidak tersingkap dilihat oleh yang di luar rumah. La'allakum tadzakkarun, agar kalian ingat tuh. Jadi ini aturan agar kita ingat dan kita amalkan. Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhulu hatta yu'zana lakum. Kalau di dalam rumah itu enggak ada siapa-siapa, kalian jangan masuk sampai diizinkan sama kalian, sama pemilik rumah. Bisa jadi izinnya itu via telepon. Makanya alhamdulillah jemaah, dengan adanya telepon ini mungkin menjadi adab yang lebih bagus buat kita. Ketika kita mau datang ke rumah fulan, kita telepon. Kau ada waktu, aku mau datang. Sehingga antum juga tidak menyesal. Sampai sana ana datang ke rumahnya fulan, enggak dijumpain sama fulan. Dia mungkin fulan ada urusan. Maka dengan kau menelpon, sehingga engkau mengetahui kesiapan tuan rumah itu. Kalau di rumah itu tidak ada orang, kau telpon orangnya, "Afwan, ana mau ke rumah mu ini, cuma kok enggak ada," kata dia. "Sudah, kuncinya ada di bawah keset umpamanya. Kau masuk aja." Ini kan diizinkan sudah. Karena rumahnya enggak ada siapa-siapa, seperti teman-teman mungkin yang kos-kosan atau apa ya. Kadang-kadang temannya datang, dia keluar kota, kau ambil kuncinya. Pokoknya tidak boleh masuk ke rumah kecuali dengan izinnya. Wa in qila lakum irji'u farji'u. Nih, kalau dikatakan kepada kalian, kalian pulang. Dengan bahasa yang macam-macam dia tadi. Kalian pulanglah, kata Allah. Huwa azka lakum. Itu lebih suci buat kalian. Lebih menyucikan diri kalian. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu bercerita, dia itu sampai kepingin bertamu ditolak. Tapi siapa yang menolak? Ibnu Abbas. Karena dia kepingin dapat fadilah ayat ini. Karena Allah katakan, kalau kau disuruh pulang, itu lebih baik buat kalian kalau kalian pulang. Cuma selalu kata Ibnu Abbas, ngetuk pintu sama Abdullah bin Abbas, "Oh, tafadhol." Kapan dia dapat kemuliaan diusir sama yang punya rumah, artinya disuruh pulang. Karena Allah katakan, "Huwa azka lakum, wallahu bima ta'maluna alim." Allah Maha mengetahui dengan apa yang kalian lakukan. "Laisa alaikum junahan." Kemudian Allah terangkan nih, bahwa tidak apa-apa buat kalian an tadkhulu buyutan ghairu maskunatin fiha mata'un lakum, untuk masuk ke rumah, ke satu tempat yang tidak dipersiapkan untuk ditempati oleh penghuninya. Para ulama mencontohkan seperti pasar, toko. Apa perlu antum kalau masuk toko izin? Assalamualaikum. Gak perlu antum. Udah masuk aja. Karena itu dipersiapkan memang bukan untuk ditinggalin. Kalian masuk aja. Syekh Abu Bakar mencontohkan hotel juga umpamanya. Kalian mau ke hotel, kalian tinggal masuk sudah. Ke sana. Kan hotel itu ada resepsionis. Antum masuk. Langsung masuk gitu. Gak perlu izinnya dari luar. Gak ada orang mau masuk ke hotel izinnya dari luar, enggak. Antum masuk aja, temuin resepsionisnya, itu boleh. Antum masuk ke dalam rumahnya kan, dalam ruangan itu diperbolehkan tanpa fiha mata'ulakum, di situ ada keperluan kalian di tempat itu, maka enggak ada masalah. Masuk ke toko, masuk ke warung, masuk ke mana, tanpa minta izin. Karena memang itu tidak dipersiapkan untuk ditinggalin sama mereka. Wallahu ya'lamu ma tubdun wa ma taktumun. Subhanallah. Allah tutup ayat ini dengan firman-Nya, Allah itu tahu dengan apa yang kalian terangkan. Kalian tampakkan. Kadang-kadang kita menampakkan keridhaan. "Oh iya, Mas pulang ya, Bapak mau istirahat." "Oh iya, enggak apa-apa pulang." "Iya, assalamualaikum." Padahal hatinya dongkol. Allah katakan, "Wallahu ya'lamu ma tubdun wa ma taktumun." Dan yang apa kalian sembunyikan di diri kalian. Supaya kita tidak bermuka dua. Padahal dengan antum disuruh pulang itu termasuk apa? Lebih suci buat kalian. Baik, yang ke-59. Ya, ini tentang adab lagi. Tentang adab izin di dalam rumah untuk masuk kamar ya. Itu ada adabnya. Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "liyas تأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات." Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman,
hendaklah meminta izin budak-budak kalian dan anak-anak yang belum baligh. Allah mengatur jamaah. Bagaimana budak-budak yang biasa pembantu lah, kalau kita bicara umpamanya di dalam rumah itu pembantu. Mungkin perbudakan sekarang kita melihat sudah tidak ada. Nah, jadi walladzina lam yablughul hulm, dan anak-anak yang belum baligh di antara kalian itu diperintahkan untuk apa? Untuk minta izin. Masuk ke kamar, masuk ke mana, minta izin. Kapan? 3 kali. Yang pertama min qabli salatil fajr, sebelum subuh. Kalau kamarnya itu ada pintunya, kan enak tinggal dikunci. Artinya mereka tidak bisa masuk kecuali izin. Izinnya itu terpaksa. Tapi di desa itu banyak kamar yang enggak ada pintunya. Betul jemaah. Jadi cuma pakai tirai. Pakai kelambu aja itu. Itu banyak sampai sekarang di sini pun ana lihat ada teman-teman nyewa rumah, pintunya cuma satu, pintu depannya doang. Yang lainnya kamarnya itu cuma tirai aja. Maka di sini izin itu sangat ditekankan. Kalau ada pintunya kan tinggal dikunci tadi, selesai. Maka tolong diajarkan ini. Allah perintahkan kepada orang tua, mengajarkan kepada anak-anaknya. Kepada tuan rumah, mengajarkan kepada pembantunya. Ingat, kalau masuk ke kamar, di 3 waktu ini harus izin. Yang pertama kapan? Sebelum sholat subuh. Karena biasanya orang sebelum sholat subuh, pakaiannya tersingkap. Ya orang tidur kan, mati tidur itu jamaah. Karena kalau auratnya tersingkap, karena dia gak berasa ketika tidur itu. Di sini kenapa orang yang tidur, kalau mau wudhu disuruh, membasuh tangannya 3 kali. Karena dia gak tahu tangannya ini main di mana ketika dia tidur. Kemudian, وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ, ketika kalian melepas pakaian kalian di waktu zuhur. Orang istirahat, panas, capek, mau ambil tidur siang, itu juga dia membuka pakaiannya itu harus izin. Wa min ba'di salatil isya, dan setelah salat isya harus izin. Jadi 3 waktu ini di dalam Islam kita diperintahkan untuk izin. Laisa 'alaikum wala 'alaihim junahun ba'dahun. Tidak ada masalah buat kalian setelah itu, dan atas mereka juga di lain waktu yang 3 itu. Tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd. Mereka mau muter masuk kamar mana udah gak masalah. Siapa? Budak dan anak-anak yang belum baligh. Karena di sini disebutkan budak, bukan pembantu sebenarnya. Karena ada perbedaan antara pembantu dan budak. Budak itu boleh digauli sama majikan lakinya, budaknya itu. Maka setelah itu bebas budak-budak itu mau muter, mau masuk kemana, anak-anak mau masuk kemana, tafadhol. Selain 3 waktu itu. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimun hakim. Begitulah Allah menerangkan kepada kalian ayat-ayat, dan Allah itu Maha mengetahui dan Maha penuh hikmahnya. Artinya aturan Allah ini agar anak itu tidak melihat sesuatu yang tidak dia suka. Karena terus terang ada anak yang melihat pemandangan yang seharusnya dia tidak lihat. Maka di sini pentingnya orang tua itu memisahkan anaknya tidur tidak bersama dia. Dan pentingnya ada pintu di rumah, dikunci. Karena terkadang anak itu malam hari melihat pemandangan yang tidak seharusnya dia lihat, akhirnya jadi beban buat dia. Ada yang melihat seakan-akan bapaknya mencekik ibunya, dia jadi gak suka sama bapaknya. Seperti barakallahu fikum. Wa idza balagal atfal minkumul hulm. Kalau anak-anak tadi itu sudah baligh, فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ, maka hukumnya seperti orang dewasa, harus izin selalu. Kalau mau masuk rumah harus izin selalu mereka. Kalau mereka sudah baligh. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Begitulah Allah merangkan ayat-ayatnya kepada kalian. Allah itu Maha mengetahui dan hakim. Artinya aturan Allah ini berlaku sampai hari kiamat. Karena Allah meletakkan aturan ini dengan ilmunya. Dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu.
Jadi ingat, dari ayat ini disimpulkan yang belum baligh dan budak-budak itu bebas keluar masuk rumah kecuali di tiga waktu. Kalau mereka itu sudah baligh, maka kalau masuk harus izin. Bukan hanya di tiga waktu izinnya, tapi di seluruh waktu. Seperti ayat yang sebelumnya tentang wajibnya izin. Tapi mungkin kita cukupkan sampai sekian. Nanti kita masuk ke yang 60 habis zuhur insyaAllah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Satu pertanyaan, fadhol. Nah, iya, ini ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, kalau kita disuruh pulang, ada batasan waktu enggak kita balik lagi ke sana? Umpamanya, kita jam 1 izin. Enggak boleh, akhirnya kita pulang. Jam 1.15 balik lagi gitu. Iya, tidak ada batasan waktu sebenarnya. Tapi ketika antum ditolak, antum harus berpikir. Paling enggak kenapa? Mungkin dia lagi istirahat. Mungkin waktunya tidak tepat. Sehingga antum balik lagi di waktu yang tepat. Sehingga antum pilih waktu. Umpamanya, oh orang ini kalau habis asar gak bisa dijumpain. Karena anak berapa kali kesana gak dijumpain. Berarti antum cari waktu lain. Jangan antum menyesuaikan dengan waktu antum. Anak punya waktunya itu. Jangan, karena antum punya hajat sama dia. Maka sesuaikan waktunya dengan yang punya rumah. Atau paling tidak antum bertanya ketika disuruh pulang, kira-kira jam berapa ana atau kapan ana bisa balik. Kalau kita wallahu alam, berarti gak mau antum datang sudah. Ada pun yang kedua, bagaimana kalau izin itu untuk selama-lamanya? Izin itu untuk selama-lamanya umpamanya. Ya, perlu dilihat, kalau di rumah itu ada perempuan, ada yang bukan mahram, maka gak bisa tugas izin selama-lamanya. Kalau dia bukan mahram, gimana kalau dia masuk dalam kondisi ada istri antum di sana? Cuma kalau kos-kosan, hanya antum sendirian di situ, maka seperti kata orang, rumahku rumahmu. Tapi sertifikat tetap ana yang pegang. Itu enggak ada masalah sebenarnya seperti itu. Hadirallahu anusab, subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.